Baik, kita baca doa ringkas. Allahu wahdahu la syarika lah, Muhammadun abduhu wa rasuluh, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Baik, kita sambung kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, kata Arab, bahasa Melayunya Panduan Belajar Menurut Kaedah Islam, oleh Syekh Burhanuddin, iaitu Burhanul Islam Az-Zarnuji, yang menterjemahkan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu Abdul Ghani Jabal Maroki. Baik, biasanya kitab ini diajarkan di pondok pesantren madrasah di seluruh dunia lah. Kalau masuk pesantren ke madrasah ke apa, kitab ni belajar dulu. Kenapa? Ni adab belajar. Kalau belajar tak gunakan adab-adab dengan guru, dengan rakan-rakan, dengan kitab, tak berkat pelajarannya, tak bermanfaat. Baik, kita sambung. Ini kuliah ganti tuan-tuan. Rasa patut hari Sabtu ganti. Haji Razak suruh ganti hari Rabu. Baik, yang ada boleh semak muka surat 37. Ini dah masuk pada bab syarat belajar yang mesti dipatuhi. Yang keempat, mesti teguh cita-cita. Pelajar mestilah teguh cita-citanya dalam menuntut ilmu, kerana manusia akan terbang dengan cita-citanya, sedangkan burung dengan sayapnya. Manusia ni dia tak ada kepak. Dia hidupnya tu dengan semangat apa? Semangat cita-citanya. Sebab tu kat sekolah biasa darjah satu tu cikgu tanya setiap seorang murid, awak cita-cita apa? Satu, saya nak jadi cikgu. Ini tak pasal tengok cikgu, nak jadi cikgu. Dua, kalau budak lelaki saya jadi askar. Biasalah budak lelaki. Kecil-kecil jadi askar, dah besar tengok kena tembak tak jadi. Yang ketiga, biasa jadi apa? Kalau lelaki nak jadi polis. Baguslah. Ya tak? Yang perempuan biasa up sikit jadi pensyarah lah, doktor lah, macam-macam lah. Baik. Jadi belajarnya tu dengan ada cita-cita, jadi ada tujuan. Barulah semangat belajarnya. Kenapa darjah satu dah ditanya? Supaya mula darjah satu tu dah ada semangat belajar. Aku nak dapat cita-cita jadi doktor, jadi pensyarah, jadi engineer, kena rajin belajar. Nampak tak? Kalau lupa, awak cita-cita ni doktor kan? Doktor si main ni macam mana ni nanti? Nampak tak? Belajar. Ya cikgu? Kan? Baik. Jadi manusia terbang dengan cita-citanya, sedangkan burung dengan sayapnya. Abu At-Tayyib telah bersyair, ertinya lebih kurang, cita-cita yang dicapai itu bergantung kepada kadar keteguhan cita-cita seseorang. Capai tak capai itu bergantung keteguhan. Kemuliaan yang diterimanya bergantung kepada kadar kemuliaan hatinya. Tercapai tak tercapai ikut keteguhan cita-cita. Semangat tak semangat, jangan hangat-hangat tahi ayam. Jangan kusangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Itu semua tak maulah. Itu biasa cinta saat boleh ikut kita pasang mana. Awak pasang cinta aja. Wah, cinta aja. Boleh pasang untuk belajar. Kemuliaan bergantung kepada kemuliaan hati. Niat tu kena betul lah. Biasa kalau apa dekat Malaysia lah, biasanya kalau belajar ni, belajar sekolah rendah ni, sekolah kebangsaan, tujuan belajar tu apa? Biasa nak dapat kerja yang gaji besar. Biasanya macam tu lah. Niat ni kena betul lah. Itu pun salah satu matlamat juga. Kalau dah belajar sungguh-sungguh, siang sekolah kebangsaan, petang sekolah agama, lepas tu malam tuition lagi, tiba-tiba tak nak kerja yang gaji besar, gaji yang ada kelayakan, sijil apa semua ada, ijazah ada, sampai master kadang. Kalau sampai PhD tak nak kerja apa nama ni, jadi pensyarah, memang melampau lah kan. Ada ijazah, nak kerja biasa-biasa. Tapi mungkin ada sebabnya juga. Mungkin dia ada perancangan, mungkin dia nak kerja untuk cari pengalaman. Ilmu mungkin dia dah dapat sampai tahap ijazah, pengalaman belum lagi. Kata, kalau pelajar universiti,
dia nak jadi polis contoh, kerja yang beruniform lah, polis ke askar ni, kalau dia ada ijazah, dia masuk badan uniform ni, terus ada pangkat. Kalau kerja polis, tak pastilah inspektor ke apa, lebih kurang macam tu, adalah pangkatnya tu kan. Bukan daripada bawah, bukan private dulu, tak. Tapi dari segi pengalaman dia kosong. Dia tak sama dengan polis yang daripada private tu. Itu macam-macam dia lalu tu. Itu daripada private tu, itu jumpa yang something jalanan, something apa nama ni, macam-macam something lah dia jumpa. Yang daripada ijazah ni tak jumpa something. Tu dapat pangkat. Jadi beza apa nama ni, ilmu akademik dengan ilmu pengalaman. Jadi mungkin ada yang nak cari pengalaman dulu di kerja-kerja yang biasa-biasa dulu. Ada orang kerja mungkin kat tempat kedai-kedai ataupun apa nama, butik dan sebagainya. Tapi dia belajar daripada A sampai Z. Dari nak buka butik sampailah cara ekspor semua. Butik sekarang mana ekspor? Jual luar negara sebagainya. Jadi dah tahu, mungkin setahun dua tahun berhenti, dah ada modal sambil dia belajar pengalaman, sambil kumpul modal. Dah ada modal, dah ada pengalaman, buka sendiri, ya tak? Mungkin macam tu. Baik, sambung. Yang kecil disangkanya besar oleh orang yang rendah cita-citanya. Orang yang rendah cita-cita, benda yang kecil diingat besar. Yang besar disangkanya kecil oleh orang yang tinggi cita-citanya. Ini pun tinggi sangat bahasa ini. Saya pun tak pandai nak huraikan. Baik, asas utama dalam mendapatkan sesuatu adalah bergantung kepada keteguhan cita-cita dan kesungguhan. Nak dapat sesuatu tu ikut kesungguhan. Nak dapat duit banyak, sungguh-sungguh. Kerja pagi petang siang malam, barulah banyak duitnya. Kalau ada kebun sawit, 2 minggu sekali mesti mau nyawit. Ya tak? Jangan macam apa nama ni, saya dengan arwah bapak saya kan, sebulan sekali. Kadang 3 minggu sekali. Orang biasa 2 minggu sekali. Pasal apa 3 minggu sekali? Pasal tak baja. Bila tak baja, dia tak buah sangat. Jadi kalau baja 2 minggu sekali tu dah sedap tu. Jadi bila 3 minggu sekali, ada yang dah masak-masak sangat, terburai dah. Kata sekali dia sabit gitu aja, apa ampasnya aja, biji semua kat bawah dah, bersemut dah kat bawah. Ya tak, dia 2 minggu sekali sedap. Tapi itulah, daripada saya duduk Lakin, kebunnya kat Kulai, jalanannya dapat 45 minit. Jadi nak 2 minggu sekali tu kos satu, ya tak, kos minyak, tenaganya. Bawa 2 minggu lepas nyawit, 2 minggu tu baru nak hilang penat, dah nyawit lagi ya. Jadi 3 minggu sekali dia ambil. Habis dapatnya macam itulah. Bila tak ikut SOP yang bagus, tak dapat hasil yang banyak. 9 eka tapi tak sampai 1 tan. Tak pelik ke? Pelik. Orang fail dah pelik. 9 eka patut 3 tan dia dapat, ustaz. Bukan 3 tan dia. 1 eka, 1 tan dia dapat tak? Saya pun tak pasti. Tak pernah dapat macam tu. 9 eka sampai 1 tan. 1 tan tu pernah lah sekali dua. Senyumlah sikit. Itulah sekali dua. Itu entah masa bila, masa naiklah harga tu kan. Tapi biasa jahatnya macam mana? Bila naik harga, sawitnya tak banyak buahnya. Sambung aje lah. Sawitnya tak banyak. Bila buahnya banyak tu, harga turun pula. Sambung aje lah. Dia naik turun lah dia punya tu. Tak siapa yang pegang harga dia tu kan. Baik. Jadi sungguh-sungguh. Itu nak dapat duit. Nak dapat ilmu pun sama, kena sungguh-sungguh. Kalau murid dekat sekolah, ni adik-adik kan. Kalau budak lelaki, biasa yang kuat dapat ilmu daripada mulut cikgu tu. Macam mana tu, Ustaz? Maksudnya fokus bila cikgu ngajar tu, dengar apa butiran cikgu cakap tu masuk kepala, kalau budak lelaki lah. Ni menurut kajian lah, bukan pengalaman pun ya juga.
Memang dah dibuat kajian. Kalau murid lelaki, dia punya capaian ilmu dia tu lebih daripada mulut gurunya. Jadi mulut apa ni cikgunya bercakap tu dengar. Setiap butirannya tu insya-Allah masuk mukat. Kalau suruh baca, tak tahulah bacanya tu satu dah susah nak baca. Buku ya tak? Dah baca nak lekat payah. Budak lelaki macam tu. Kalau budak perempuan pula, dia jenis yang baca lagi lekat. Dia cikgu dia cakap tu macam masuk ke kanan keluar ke kiri je. Lebih kurang macam tu lah. Menurut kajian tu lah. Tapi mungkin setiap orang pun lain-lain bezanya kan. Tak kira jantina. Mungkin ada orang dengar pun masuk, baca pun masuk. Memanglah. Itu sudah tentu. Ada orang dengar pun tak masuk, baca pun tak masuk. Itu dah awak dah jangan masuk akademik lah. Awak tingkatan 4 nanti terus ambil kemahiran lah. Itu kemahiran bagus. Kemahiran menyawit ke, kemahiran menjahit, kemahiran masak. Masak, kadang lelaki masak dia tak ada. Ya tak? Terbukti tak? Terbukti, Chef Wan. Belum ada Chef 2 lagi setakat ni. Dapat melawan, Chef Wan je. Baik. Jadi, ikut apa nama, kelebihan masing-masing. Yang penting sungguh-sungguh. Nak belajar bahasa Arab, ya kena sungguh-sungguh. Ya Allah, ya Rabbi Al-Karim. Ini pengalaman sendirilah. Kena marah, dah tak datang kelas bahasa Arab. Ya tak? Bahasa Arab sebenarnya taklah susah mana. Dia bahasa je. Cuma kita kena belajar apa susunan ayat dan makna-makna perkataan dalam bahasa Melayu. Makna-makna perkataan bahasa Arab tu dalam bahasa Melayu. Itu aja, dua je. Tapi kena sungguh-sungguh. Kena marah sikit dan merajuk. Allah. Ini pengalaman dia sendirilah. Masa mula-mula saya belajar bahasa Arab, yang Ustaz Ridwan, dia kemarin sebelum belajar ke Azhar, sempatlah saya menadah belajar bahasa Arab sekejap dengan dia. Masa tu dia ngajar asal agama, jadi dia ada senggang waktu rehat ke apa tu, belajar sekejap. Tah berapa bulan aja dia dah sambung belajar Azhar, dah habis. Lepas tu belajar pula dengan Ustaz Imran. Yang Ustaz Imran masa tu dah kerja. Yang mana Ustaz Ridwan tu saya masih belajar lagi. Belajar sekolah menengah lah. Jadi dengan Ustaz Imran dah kerja. Bila dah kerja, kerja pula sekolah Omega swasta. Busy betul. Sekolah swasta. Jadi sekolah swasta ni bosnya gajinya memang sedap. Tapi tenaga dia perah habis. Dia memang macam tu lah. Mana-mana pun sama. Yang saya dengar lah. Kalau ni jadi bos, dia, lu mau berapa gaji? Cakap. Tapi kita punya tenaga, dia perah. Perah habis-habisan. Jadi, swasta. Isnin sampai Jumaat, sekolah. 8 jam dekat sekolah, balik sekolah tu, menanda tu macam menanda periksa. Tiap-tiap hari. Sebab dia tak ada pakai buku teks. Cikgu kena sediakan latihan, cikgu tanda latihan. Ya tak? Jadi, 8 jam dekat sekolah, 4 jam dekat rumah. Malam tu pula ada kuliah, mengajar kuliah. Mengajar kuliah. Ini bila senggang masanya tu kan. Tak ada masa rehat. Jadi adalah satu hari untuk belajar bahasa Arab Ustaz Imran. Kena pula Ustaz Imran bagi kerja rumah. Memang tak dapat buat. Dia tak dapat buat kena marah. Kena marah. Bukanlah marah macam budak. Kena sindir lah. Ni kita kena rajin tulis ni, kena sungguh-sungguh. Dah mengajuk. Ya Allah. Ini pengalaman lah. Lepas ni jangan macam ni. Baik. Jadi apa nama ni, kesungguhan kena ada. Kena tolak tepi lah semua apa nama ni, kecil-kecil hati tu tak mau ada. Kecil hati kalau ada memang tak dapat sungguh-sungguh lah. Tak dapat sungguh-sungguh. Macam budak sekolah, kecil hati dengan cikgu, dah cikgunya ngajar tak nak dengar. Memang tak dapat lah. Gagal. Kalau dekat universiti lagi, jangan buat kerja. Jangan buat perangai. Jangan kecil hati dengan pesyarah. Tu pesyarah buat apa tu, diam aja lah. Terima aja. Pasal apa? Dia pegang markah. Dia pegang markah. Tak? Kita kecil hati ke apa ke dengan dia. Ataupun kita nak balas dendam ke apa dengan dia kan. Tak nak belajar ke apa ke. Dia boleh buat kita punya markah C+, C-. C- ni jahatnya tak boleh repeat.
Kalau gagal boleh repeat, C minus tak boleh repeat, sabar je lah. Jadi kena buang kecil-kecil hati apa semua, kena buang sungguh-sungguh. Biasalah manusia memang adalah apa, kadang gurunya ada yang apa, muridnya tak suka ke apa kan. Biasalah manusia, bukannya sempurna. Tapi itu semua kena tolak tepi demi ilmu. Demi ilmu eh. Baik, macam kerja, duit, mana boleh kecil-kecil hati dengan bos. Ngadap aje lah, dah dia bos kan. Adap aje. Kecuali dah ada kerja lain yang gaji lagi besar, tu pindahlah apa lagi. kalau tak, ya terima aja. Duitnya pasalnya tak, cek rezeki. Baik, sesiapa yang teguh cita-citanya untuk menghafal semua buku karangan Muhammad bin Al-Hasan, iaitu tokoh mazhab Hanafi. Buku ni dikarang oleh ulama Hanafi. Disertai dengan kesungguhan dan ketekunan, ternyata ia hanya akan menghafal sebahagian besarnya atau setengah daripadanya. Orang yang teguh cita-citanya tanpa disertai dengan kesungguhan atau mempunyai kesungguhan, tanpa disertai dengan keteguhan cita-cita, hanya akan mencapai sedikit ilmu jua. Dia dua tu berlainan, kata dalam kitab ni. Kesungguhan lain, cita-cita tu lain. Dua-dua kena ada. Dia bersungguh-sungguh. Awak nak capai apa ni? Entahlah. Dapat-dapat, tak dapat dah. Awak kena ada matlamat. Kan? Contohnya apa matlamat? Saya nak kahwin dengan Mira Filza. Jadi, apa? Usahanya tu, apa nama ni, kesungguhannya tu bertepatan. Contoh eh. Jadi bila dah apa nama ni, dah berkahwin dengan Fizalnya, cari sepupunya pula. Cita-citanya mesti ada. Dah ada cita-cita, mesti ada kesungguhan. Cita-cita ada, kesungguhan tak ada, tak jadi. Kesungguhan ada, cita-cita tak ada pun tak jadi. Dua-dua kena ada, dibezakan dalam ni. Baik, yang kelima, tujuan yang mulia dan suci. Al-Syaikh Al-Imam Al-Ajjal Al-Ustaz Radiuddin An-Naisaburi ada menyebut dalam kitab Makarimul Akhlaq bahawa Dzulqarnain, iaitu Maharaja Rom yang memerintah negeri Rom dan Farsi, ketika hendak menguasai negeri-negeri di sebelah timur dan barat, telah mengadakan mesyuarat dengan para cendekiawan dan berkata kepada mereka, bagaimana aku patut pergi mengembara bagi kerajaan sekadar ini, sedangkan dunia itu sedikit, tidak kekal. Lagipun kerajaan dunia suatu perkara yang hina, dan penguasaan ke atas timur dan barat bukanlah dianggap cita-cita yang mulia. Dia cakap macam tu. Tetapi para cendekiawan itu menasihati beliau supaya meneruskan juga usaha itu. Kenapa? Agar beliau menjadi raja di dunia dan di akhirat dengan jalan berjihad ke arah meninggikan kalimah Allah. Lalu beliau menjawab, pemergian dengan tujuan tersebut adalah baik. Dia ni penguasa, Maharaja Rom yang memerintah negeri Rom dan Farsi, Raja Dzulqarnain. Atas nasihat cendekiawan, dia pergi memerintah, mengembara, menguasai seluruh dunia lah. Baik, Nabi SAW bersabda, ertinya lebih kurang, sesungguhnya Allah menyukai urusan-urusan yang tinggi dan mulia dari urusan agama dan membenci urusan-urusan yang tidak berguna. Riwayat Tabrani dan Ibnu Majah. Yang keenam, jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Belajar ni jangan cepat sangat, jangan lambat sangat. Pada-pada, sederhana. Ada orang membaca syair, ertinya lebih kurang, janganlah mempercepatkan pekerjaan yang engkau ingin mendapatkan hasilnya. Dan janganlah melentur tongkat seperti orang yang ingin tongkat itu kekal. Bila mengerjakan sesuatu, yakni bila mengerjakan sesuatu, janganlah terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Cepat sangat tak jadi, kelangkabut. Pelahan sangat, lambat sangat pun tak jadi juga. Due date-nya dah sampai. Jadi tengah-tengah lah, pada-pada. Itu sebab kuliah kita kan maghrib isyak sahaja. Tahu tak? Oh tak tahu, kita sampai subuh. Wah, sampai subuh. Minggu depan dah tak datang. Boleh sampai subuh, minggu depan tak datang. Siapa yang tak datang? Ustaznya. Pasal ustaznya seorang cakap kan. Kering dah apa nama ni, tekak. Baik. Jadi pertengahan. Baik, yang ketujuh, jangan pula ada yang terlalu cepat.
Sikit je dah, sikit dah kan, pertengahan. Yang ketujuh, tekun belajar, jangan sekali-kali malas. Ya Allah, ada orang berkata bahawa Imam Abu Hanifah yang dirahmati Allah pernah berkata kepada Abu Yusuf yang dirahmati Allah, apa dia kata? Engkau bodoh. Ini yang cakap ni Imam Abu Hanifah ya, bukan Ustaz Aidil ni. Engkau bodoh, tapi engkau boleh bebas daripadanya. Wah, ayatnya belum habis. Kiranya engkau tekun dalam pembelajaran, awasilah sifat malas, sesungguhnya ia pembantut dan perosak yang amat besar. Mula-mula tu kau bodoh, ditutuh dulu. Dah ditutuh, terpanjat gitu kan, kaget gitu. Tapi kau boleh bebas. Oh, boleh bebas daripada daripada bodoh. Macam mana caranya? Tekun dalam pembelajaran. Rajinlah. Jangan malas. Malas je bangkit. Jangan sampai malas. Buang sifat malas. Cakap memang senang Ustaz. Ya. Nak buangnya tu bukan senang. Kena paksa diri. Mula-mula paksa, lama-lama jadi biasalah. Syekh Abu Nasr As-Sifari Al-Ansari pernah bersyair, ertinya lebih kurang, wahai diriku, wahai diriku, janganlah engkau terlalu meringankan dalam melakukan kebajikan, keadilan dan kebaikan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan akan beriri hati dalam mendapatkan kebaikan, dan setiap yang malas akan berada dalam dugaan dan kebinasaan. Dan beliau berkata, satu syair telah menepati makna syairku. Ertinya lebih kurang, wahai diriku, tinggallah semua jenis kemalasan. Oh, malas ni macam-macam jenis. Jika tidak, teruskan sahaja berada di dalam kekejian dan kehinaan. Kalau malas, keji dan hina nanti. Aku tidak nampak bagi seseorang yang malas akan memperoleh sesuatu habuan untuknya, selain penyesalan dan kegagalan dalam cita-cita. Ni syair ulama. Kalau orang malas, dia tak dapat. Yang dapat apa? Penyesalan dan kegagalan. Jadi kena rajin. Nak duit kena rajin, nak ilmu pun kena rajin. Kena buang sifat malas. Nak cari jodoh pun kena rajin. Malas dia tak dapat. Baik. Ada orang menyebut dengan syair berikut. Ertinya lebih kurang, berapa malu, berapa lemah dan berapa kesal telah melanda manusia kerana bersikap malas. Berwaspadalah daripada bersikap malas dalam mengkaji perkara-perkara yang subhat, yang sebahagiannya engkau mengetahui dan sebahagiannya disyaki adalah berpunca daripada kemalasan. Ini semua syair tentang jangan bersifat malas. Baik, yang kelapan, berusaha meneliti kelebihan dan kebaikan ilmu. Ada orang berkata malas itu berpunca daripada kurangnya penelitian terhadap kelebihan dan kebaikan ilmu. Kenapa malas nak tuntut ilmu? Sebab tak tahu kelebihan. Jom belajar bahasa Arab, malaslah. Kenapa macam tu? Sebab dia tak tahu kelebihan belajar bahasa Arab. Apa kelebihan belajar bahasa Arab? Kelebihan belajar bahasa Arab, kita mempelajari bahasa Rasulullah, mempelajari bahasa syurga, mempelajari bahasa Al-Quran. Sudah tentulah besar manfaatnya. Alah, saya tak nampak pun kebaikannya. Ginilah, awak belajar bahasa Arab, nanti awak jadi duta. Gaji besar. Oh, macam tu saya nak. Oh, duta, duit aja pun nampak kelebihan. Baik. Ada orang, apa, kawan share dekat WhatsApp group, video satu orang perempuan Cina, muda, remaja, bercakap bahasa Arab. Kalau tak tengok mukanya, ingatkan budak Arab betul. Budak perempuan, remaja, cakap Arab. Bahasa Arab lah, berabuk bahasa Arab dia. Ingat budak Arab. Dia tengok, apa mata sepet ni? Bukan Cina. Memang negara Cina, bukan Cina Malaysia. Cina Malaysia ada ke belajar bahasa Arab? Tak tahu, mungkin ada juga kan. Jadi budak Cina daripada negara Cina, budak universiti lah, dia ada kos bahasa Arab. Dia punya belajar bahasa Arab, Arab Fushah. Maknanya Arab, apa nama ni, persuratan. Bukan bahasa Arab pasar, bukan Arab komunikasi, bukan. Arab, bahasa Arab kitab. Maknanya kalau dia sorong kitab Arab tu, pandai baca. Ya Allah, malu saya tengok.
Malulah. Kalau boleh jangan jumpa lah. Kalau jumpa malu. Cakap bahasa Arab kan. Baik. Maknanya tak mustahil. Dia belajar berapa lama? Kalau tak silap dia sebut 6 bulan. 6 bulan ke setahun itulah. Dalam masa 6 bulan ke setahun. Saya dah 16 tahun. Saya belajar bahasa Arab sikit. Mana nak pandai. Kenalah belajar. Apa sungguh-sungguh. Macam bahasa Inggeris. Kan. Orang Melayu nak belajar bahasa Inggeris kan payah betul kan? Yang pandai-pandailah. Bahasa Inggeris. Payah betul. Dengar bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Lainlah. Kan? Kenapa? Pasal mindsetnya dah bahasa Inggeris susah. Jadi mula-mula mindsetnya dah macam tu. Memang sampai bila-bila lah. Ya tak? Kalau apa nama mindset tu kita buang. Boleh tahu. Baik, sambung. Penuntut ilmu sepatutnya memenatkan dirinya dalam berusaha, bertekun dan bertungkus lumus meneliti kebaikan-kebaikan ilmu. Kena tahu. Contoh kebaikan ilmu agama, ilmu tauhid. Apa kebaikan dia? Kita belajar ilmu tauhid, apa dapat? Kalau tak tahu tu yang tak nak duduk. Alah, ilmu tauhid aku dah belajar soal agama. Sebab 20 aku hafal. Dengan lagu-lagu aku hafal. Allahu wujud kidam baqa'. Ya tak? Wah, sampai habis hafal. Hafal bagus. Maknanya pun saya hafal sah, bagus. Pengertiannya, pengertian maknanya samalah. Huraiannya tu. Maknanya apa? Functionnya dalam kehidupan kita. Apa dia punya fungsi ilmu tauhid ni dalam kehidupan kita? Contoh dalam kehidupan kita sentiasa ada pancaroba. Pancaroba ni apa ustaz? Ada susah senang lah, ujian hidup, dugaan hidup lah. Masa kecil dugaan nak sunat. Budak kecil tak boleh ke tak sunat? Dia takut betul sunat. Dia tak pernah kena kan? Mesti ke kena sunat? Mestilah. Dugaan dia kan. Kemudian dah besar sikit dugaan kena periksa. Kena belajar periksa UPSR, PT3, SPM ya tak. Dah besar sikit kan dugaan nak cari kerja ataupun nak sambung belajar. Lagi dugaan nak kahwin. Lagi dugaan nak besarkan anak. Macam-macam dugaan. Dugaan nak beristri dua. Lagi besar dugaannya. Jadi setiap manusia ada dugaan masing-masing. Besar atau kecil. Jadi apa fungsi ilmu tauhid ni? Bila kita belajar tauhid, barulah kita tenang hati. Macam mana tenang hati? Dalam ilmu tauhid kan kita belajar segala perkara baik dan buruk Allah yang tetapkan, yang takdirkan, Allah yang gerakkan. Jadi Allah Ta'ala yang takdirkan, kita doalah supaya ditakdirkan yang baik-baik. Takdir tu dah siap dah. Sebelum kita dijadikan, Allah Ta'ala dah siapkan dah semua. Sejak bila? Sejak tiada mula. Sejak tiada mula, sejak makhluk belum ada, dah siap dah. Cerita setiap orang tu dah siap. Bukan baru nak dikarang-karang, tidak, dah siap. Tapi dalam syariat, kita ahlu sunnah wal jamaah percaya hakikat tauhid dan zahir syariat. Allah Ta'ala juga turunkan syariat. Syariatnya, dari segi zahir syariatnya, kita disuruh berdoa. Bila dugaan datang melanda, kita doa. Doa dengan bersungguh-sungguh. Usaha, jangan doa saja, usaha. Usaha dan doa. Bukanlah maknanya doa dan usaha tu mengubah takdir. Tidak. Doa dan usaha itu pun dah masuk dalam takdir. Itu kelebihan ilmu tauhid salah satunya. Yang kedua, kelebihannya dapat menentukan mana satu ajaran yang benar dan ajaran yang sesat. Ya tak? Contoh kalau kita nak pergi satu tempat. Sekarang kita pakai GPS, Google Map ataupun Waze. Jadi kita tahu jalan yang betul, tak sesat. Itu pun kadang-kadang apa, rumah belakang rumah. Nak ngantong-ngantong barang, ni dah sampai rumah. Tak nampak pun,
Cuba baca nombor rumah 66. Rumah saya 64. Oh, belakang. Dia hantar salah pula. Itu Google Map lah, masalah teknikal lah tu kan. Itu ada Google Map tu. Tak ada Google Map lagi, entah payah macam mana. Baik. Jadi maknanya panduan Google Map tu supaya tak sesat. Selagi ada apa nama ni, gelombang internet kat dunia ni, bolehlah dikesan oleh GPS tu nak pergi mana, nak pergi mana. Type ajalah. Nak pergi Mekah pun boleh. Kalau kalau nak naik kereta, bila sampai tu jangan tanyalah. Dia bukan naik kereta je, jalan kaki pun boleh. Kalau naik kereta je berpuluh-puluh bulan, lagi nak jalan kaki. Orang kali entah sampai ke tidak umurnya. Tapi ada, jalannya tu ada. Ya tak? Saya pernah juga try Mekah jalan kereta. Entah dia kata tak ada ke apa, gitulah. Jalan kaki, ada tapi beratus tahun lah. Baik. Maknanya ilmu tauhid ni panduan supaya kita tak sesat jalan. Jalan mana, destinasi mana yang kita nak tuju ni? Iaitu destinasi mengenal Allah Ta'ala, kenal Tuhan. Kalau kita tak ada panduan macam GPS tadi, nanti sesat. Ada orang kata, tak apa, yang penting destinasinya betul. Jalan tu lain-lain tak apa. Ya, itu jalan GPS, jalan raya. Kalau jalan nak mengenal Allah Ta'ala, salah jalannya, tujuan tak sampai, destinasi tak sampai. Itu biasa kata-kata daripada golongan ajaran sesat, dan biasanya ajaran sesat Wahabi. Dia kata yang penting kita mengenal Allah Ta'ala. Kalau awak nak kenal Allah Ta'ala dengan cara sifat 20, silakan. Kami nak belajar nak mengenal Allah Ta'ala dengan apa, tauhid 3. Ulama kata kalau awak guna tauhid 3, jalannya salah, destinasinya tak sampai. Dia bukan macam GPS, jalan ada banyak. Ni nak ngelak jam, masuk ni belakang ni, Kampung Maju Jaya, tak jam. Kalau depan, Maju Jaya tu pun kat Setropika, dekat apa nama highway tu pun dah jam berjam. Itu kalau lalu depan, lalu Ulu Tiram depan tu, lagi jam nak sampai Ulu Tebrau. Ya tak? Itu boleh macam-macam jalan. Nak mengenal Allah, jalannya belajar sifat 20. Lalu dibahas lagi. Sifat 20 kan mula ada pada zaman Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Zaman kemudian. Habis Rasulullah dengan sahabat tu tak belajar sifat 20? Macam mana? Jawab. Tak? Kita jangan menggelabah. Ada jawapannya. Cuma belajar dengan tak belajar je. Tak belajar, menggelabah lah. Cacing kepanasan. Dah belajar, tenang aja, tenang-tenang aja. Jawapannya begini. Dua imam ini dia susun dalil nakli dan dalil akli sifat 20 tu. Manakala Imam Sanusi susun satu wujud, dua kidam, tiga bakok dan seterusnya. Jadi tiga-tiga imam ni susun ilmu tersebut supaya mudah dipelajari. Zaman Rasulullah, Rasulullah ajar kepada sahabat secara tak langsung. Tak ada hari ni, sahabat-sahabat, hari ni kita belajar sifat wujud. Esok kita belajar kidam. Lusa bakok. Tulat qiyamuhu binafsi. Wujud, kidam, bakok, mukhalafatul hawadith. Tubin qiyamuhu binafsi. Tak ada. Tak ada, silibusnya tak ada. Jauh kata buku teks, tak ada. Secara langsung Allah Ta'ala turunkan wahyu, Rasulullah sampaikan. Sahabat pun faham. Daripada ayat Al-Quran ini, ini dari segi tauhidnya begini. Dari segi fikihnya begini. Dari segi tasawufnya begini. Dari segi ilmu yang lain begini. Sahabat boleh pecahkan sendiri. Faham. Ibaratnya macam kita ajar anak kita kat rumah. Sejak lahir tu, dia belajar secara tak langsung. Mana ada mak bapak, hari pertama anak lahir, kita akan ajar dia menangis. Nak berak nangis, nak kencing nangis, nak makan nangis, takut nangis, gembira. Gembira tak nangis lah, gembira ketawa lah. Nanti esok kita belajar dia, ajar dia ketawa. Kan lusa kita ajar dia, ataupun sebulan kemudian kita ajar dia meniarap. Kan sebulan seterusnya kita ajar merangkak.
Boleh skip tak daripada menyarap tu kita terus berdiri? Tak boleh. Doktor kata kalau tak ikut step dia, itu budak tak normal nanti. Macam mana saya tahu? Anak saya dia daripada baring, dia terus merangkak, dia tak meniagap ke? Dia meniagap tapi tak merangkak. Dia meniagap, lepas meniagap dia terus belajar duduk. Tu silap. Dia sendiri, kita mana tahu kan. Rupanya doktor kata anak dia kan ada buku kan sekarang kan, berapa bulan meniarap, beritahu, tulis, berapa bulan merangkak, tulis, berapa bulan duduk. Anak saya tak merangkak, jadi dash kat situ, kosong. Doktor kata ni tak normal nanti pembelajaran dia, otak dia nanti ada sikit masalah. Jadi macam mana masa tu dah belajar apa, dah pandai berdiri, dah pandai jalan. Doktor kata ajar merangkak balik. Ajar merangkak. Macam mana? Awak merangkaklah, nanti dia ikut merangkak. Merangkaklah, merangkak, mengamai. Anak apa? Saya dengan bini saya merangkak. Dia pun ikutlah merangkak semua kan. Baru normal. Yang terlepas tu kena ulang balik. Doktor kata, itu doktor psikologi, doktor pakar dekat apa, KPJ Puteri. Doktor siapa? Tajul, Doktor Tajul nama dia. Rupanya macam tu, step by step kena ikut jugalah. Itu pembelajaran tak langsung tu pun kena ikut lagi pembelajaran yang akademik kan. Jadi kita pun tak ada bulan ni kita ajar ni, tak ada. Dia secara tak langsung ajar bercakap. Mana ada kita ajar hari ni belajar A, mana ada? Kan kita bercakap dengan ahli keluarga dekat rumah tu, dia belajar sendiri. Tu sebab apa yang mak bapak cakap tu anak ikut. Macam mana tahu? Kat sekolah. Saya pernah ajar sekolah agama, sekolah kebangsaan, sekolah menengah, sekolah swasta, semua sekolah. Jadi ada budak kat sekolah agama, dia bergaduh. Kawan kan, ada kan kadang-kadang dia bergaduh. Dalam bergaduh-bergaduh tu, yang salah seorang dia cakap apa? Hui. Oh, dia punya marah, dah marah-marah kan. Hui, kau ngajar dia. Itu daripada siapa belajar tu? Itu daripada bahasa apa lagi? Kat rumah lah. Kantoi. Kan ada budak apa yang cikgu rakam tu kan. Bapak pernah masak tak? Pandai cikgu. Masak apa? Masak ketum. Lah kantoi. Viral. Budak dia jangan, kita jangan cerita semua. Rahsia apa semua jangan. Dia main sebut je, bedah je. Cikgu lah yang menerimanya. Geleng kepala je lah cikgu je kan. Apa yang berlaku kat rumah semua dia report kat cikgu. Tapi jangan lupa, cikgu yang berlaku kat sekolah pun dia report kat rumah juga. Yang kaki report semua tu kan, anak kan. Baik, jadi secara tak langsung, maknanya kita ajar tu secara tak langsung. Rasulullah ajar pada sahabat secara tak langsung. Belajar sifat 20, belajar. Tapi tak langsung, taklah satu wujud, dua kidam, tiga bakok. Tidak. Itu jawapannya. Bukti? Bukti segala sifat 20 yang kita belajar ada dalil nakli, dalil Al-Quran, dan dalil akli, dalil akal. Zaman Rasulullah mana ada dalil akal? Ya, zaman Rasulullah memang tak ada. Zaman kemudian tu ilmu falsafah, Socrates, Aristotle tu baru ada wujud ilmu logik akal. Habis tu maknanya ilmu sifat 20 ni belajar daripada apa? Ambilan daripada sumber ilmu falsafah lah. Ya dan tidak. Kenapa ya? Ya sebab ilmu logik akal tu memang daripada falsafah. Tidak, kenapa tidak? Kepercayaan bahawasanya falsafah ni dia tak percaya Tuhan, itu tak diambil. Islam percaya adanya Tuhan. Maknanya dua orang imam ni, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, susun ilmu logik akal untuk menolak kepercayaan ahli falsafah yang tak percayakan Tuhan, guna ilmu logik dia. Dia guna logik akal dia, ahli falsafah ni, untuk menolak kewujudan Tuhan. Dua imam ni gunakan ilmu logik yang daripada falsafah tu untuk membuktikan adanya Tuhan. Patahkan balik. Dahsyat. Pasal apa? Ilmu falsafah ni makin berkembang seluruh dunia. Kalau tuan-tuan masuk universiti ataupun anak ke siapa-siapa yang masuk universiti, wajib belajar tau ilmu falsafah. Bahaya tak bahaya? Boleh jadi bahaya. Iaitu kalau sampai tahap dia percaya apa yang dipercayai oleh ahli falsafah, bahawasanya
Tuhan tak wujud. Dunia ini terjadi sendiri dengan satu letupan, Big Bang. Orang Jawa kata tuer. Lagi manusia daripada beruk. Ha. Logik akal. Dia kata cuba tengok manusia dengan beruk kan sama, dia kata. Jadi itu bahayanya. Habis kalau macam tu jangan masuk mesti. Tidaklah. Awak masuk mesti masuk, tapi bawa pegangan sifat 20 tu bawa. Kemudian ada pula yang berhujah, Allah Ta'ala sifatnya 20 saja ke? Tidak. Itulah awak tak belajar sifat 20. Dalam kitab-kitab Tauhid, pada awal kitab Tauhid, sebelum belajar sifat 20, dinyatakan sifat Allah bukan 20 saja. Tidak. Ada banyak. Berapa banyak? Hanya Allah yang tahu, tak terbilang. Apa dia? Segala sifat kesempurnaan. Lawan sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil. Sifat mustahil Allah pun ada banyak. Berapa banyak? Tak terbilang. Hanya Allah yang tahu. Apa-apa dia? Segala sifat kekurangan. Habis kenapa belajar 20 saja, tak belajar semua? 20 pun awak tak belajar, lagi belajar semua. Bukan itu jawapannya. Itu jawapan ngejek di balik tu. Jawapannya, sebab dalam Al-Quran dan Hadis yang kita dapat cuma 20. Jadi itu saja yang wajib dipelajari. Itulah kelebihan ilmu Tauhid. Bila kita tahu, barulah ada semangat untuk kita belajar. InsyaAllah tuan-tuan dah masuk isyak. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain, kita kena tahu kebaikan, kelebihan dia, barulah semangat untuk kita belajar. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca bersama bermanfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh. Ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.